masuk dalam darah. Dan itu jika batal otoimun. Jadi sebagian besar wanita-wanita, bapak-bapak juga yang banyak mengalami masalah ketika sudah menikah, itu kata kuncinya adalah makan di perut sebenarnya. Ya. Jadi ketika dia mulai biasakan makan nasi goreng, makan bakso, makan mie ayam, dia kali makan orang tua itu, apa yang terjadi? Lama-lama naik kebun angka, dia kompromis, dia punya usus akhirnya lebar dan isi perutnya akan masuk ke darah. Jadi itu cikal bakal terjadinya autoimun. Autoimun itu banyak, dan di dunia kesehatan atau di dunia barat, autoimun itu ribet ngurusinya karena dia harus makan obat seumur hidup, isi itu steroid. Obatnya gimana? Sebenarnya gampang. If you wanna cure yourself, kalau Anda mengobati diri Anda, pertama kali Anda kerjakan, hentikan dulu yang bikin masalah. Paham ya? Jadi kalau mungkin ada seorang yang berobat ke orang herbalis gitu kan, tapi nggak dibenerin isi piringnya, nggak efek. Benerin piringnya.